lalu juga penari putri terbaik. Baik, ini sudah penilaian ada di tangan Kak Dana. Kira-kira isi dari map ini tentunya ya. Langsung kita buka saja. Baik, kita buka ya. Inilah saat yang ditunggu-tunggu, yakni pengumuman untuk 7 award yang dimana kita akan mengumumkan untuk nominasi. Siapa saja yang masuk nominasi? Untuk apresiator dulu, apresiator terbaik, terkreatif, yang tentunya dinilai dari postingan yang dinilai oleh panitia. Kedua, apresiator terkreatif yang dipilih oleh panitia. Kira-kira siapa ini? Kira-kira siapa ini? Siapa tadi yang sudah posting story Instagram? Sudah ya? Posting story Instagram. Ini dinilai loh oleh para panitia. Dan baiklah, untuk yang pertama, apresiator terkreatif pertama jatuh kepada kepada Antania dari kelas 11 IPS 1. Bisa dicek ya. Bisa dibuka. Nominasi
Masih nominasi ya. Baik. Langsung udah gak sabar ya, siapa penari putra terbaik? Kita langsung umumkan untuk penari putra terbaik jatuh kepada kira-kira jatuh kepada siapa? Wow, banyak ya pendukungnya. Langsung saja kita sebut ya. Oke. Untuk penari putra terbaik jatuh kepada atas nomor Fadi. Terima kasih.
putri terbaik. Bisa menjadi putri terbaik. Lanjut ke penghargaan selanjutnya, yakni penyaji terfavorit. Jatuh
sebelah yang mendapatkan nominasi kostum dan tata rias terbaik. Selanjutnya ini sisa satu amplop lagi, kira-kira isinya siapa saja, dan kita akan bacakan nominasi untuk 3 penyaji terbaik. Ada 5 nominasi untuk 3 penyaji terbaik. Ada 5 nominasi untuk 3 penyaji terbaik yang nantinya hanya dipilih 3 untuk penyaji terbaik. Yang pertama, kelas 12 MIPA kelompok 1 Diklik Sinden. Nominasi yang ketiga dengan tarian yang berjudul Dasta Ibu dari kelas 12 MIPA 5 kelompok 1. Baiklah, inilah saat yang ditunggu-tunggu.
langsung saja dibuka untuk amplopnya. Dalam amplop ini hanya disebutkan 3 penyaji terbaik. Kira-kira siapa? Gimana kalau kita ketengah dulu? Oke, boleh. Kira-kira siapakah yang akan mendapatkan 3 penyaji terbaik? Pementasan seni pertunjukan tradisional untuk penghargaan 3 penyaji terbaik. Yang pertama jatuh kepada kelas 12 minat kelompok 1 diciptakan di klik Sinden. Dinda Sinden menyari takake kau lintang Sinden yang tari iki orang lorok kelompok Sinden sama depan jalan melalui popularitas tari Dinda Sinden iki nyatuk komedi aksi dan kandung. Sebentar aja anak-anak ya, untuk kelas 11
Mohon hari ini setelah penutupan ini kalian membersihkan kelas karena besok rapotan. Jadi saya minta, saya nanti jam 3 akan keliling. Saya tidak ingin SMA 2 malu di depan orang tua kalian. Karena bagaimanapun yang jelas